رحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين hadiratul mukarramin para alim, para masyayikh, para asatid, para sepuh bini sepuh, para hadirin, jamaah majelis, ta'lim, nurus sobah, Muki-muki kita setoyah tansah pina ringan rahmat sangking kerasan ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diparing kesehatan, diparingi panjang umur, fi wa fi Sak meniko halaman 160, ghe? Okay. 160. Garis baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kala al-muallifu hadal kitab, rahimahullahu taala. ونفعنا بعلومه وأمدنا بمدده وعد علينا من بركته آمين بسم الله الرحمن الرحيم وعن قليل لن تسبورا وعن قليل نحو دام لن دن أو قصتي ستي إيه او باماني لن ميمسن kama kau keterangan fil majmu'i ing dalam kitab majmu' wa yukosu landen pada akan bihima kelawan dami haydin waru'afin opoda musa iril mana fidi gede sekarini piro-piro bolongani awa'i menungso illal kharija angin getih kang metu mimma ma'danin najasati sangking panggonanin Ka koyok panggonane najis kama halil ghaidi kaya panggonane tai wal marji'u utawi panggonan balik fil killati ing dalem aran sedikit. wal kathrati lan aran akeh al-urufu iku pengadatan wa ma utai barang suka kang dimamangi apa fi kathratihi akema lahu iku tetap gadwima hukmul qalili utawi hukume barang kang sedidik walau roko lan lamon perco-perco opo an najisu najis fi mahalin ing dalam piro-piro panggonan walau jumi'a dan lamon dikumpulake opo najis kathuro mongko akeh opo najis karena mongko ono lahu iku tetep gadwe najis hukmul qalili utawi hukome sedditi indal imam ing dalem monggoe imam haromen wal kethir lan hukum wal kethir lan hukumin jis kang akeh indal mutawalli ing dalem monggoe imam mutawalli wal ghazali lan imam ghazali wa ghairihi lan liyane mutawalli ghazali Wan sama ini kirian ke warad wa an li nahwi dami okay. haidin okay. wa ru'afin dan di ma'fu di ma'fu di sepura setiti e getih dan darah mimisen tadi getih het titik ma'fu buat tenang Gena cis tapi disebut disebut Waru afin mimisen nggih ngeten. Titike getih mimisen niku nggih disebut sepur. Kama fil majmu' seperti keterangan yang ada di dalam kitab Maj Majmu'. Majmu' Maj. niki karangane Imam Nawawi ya. Imam Nawawi niki adalah ulama umdah yang dibuat pegangan oleh ulama mutaakhirin di dalam Uh, kalangan madhab Imam Syafi'i niki Imam Nawawi. Niki Imam Nawawi sing ngarang Riyadhus Shalihin, Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi. Nawawi Inawi Damaskus ya. Dimiskini Damaskus. San niki Syria ya. perang gak mari-mari nggih. Wonten Nawawi Imam Nawawi sing terkenal niki Al-Bantani. Nggih, Banten. Niki sing ngarang tafsir Mirah Labid niki mau nyarai kitab Kolani Irsyadul Ibad niki Imam Nawawi Banten. Niki turunan Syekh şey, uh, Imam Sunan Gunung Jati. Imam Nawawi niki gurune Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan niki gurune Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari terus bersambung sampai seperti itu. Lah niki majmu' niki karangane Imam Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi niku Banten. Beliau itu pernah ngeten diceritakan, kalau tak cerita di ini. Imam Nawawi ini pernah uh, mendengar bahwa di di daerah Damaskus itu ada kurma itu campuran campuran antara wakaf ambek wak pemerintah ambek wak wong campuran mulai itu Imam Nawawi gak gelemangan kurma wedi kecampuran niku iki okay. saking hati hati nengke saking hati hati ne pun kita terusakan wa yuqasu masairu damu musairil manafit dan dikiaskan dikiaskan niki disamakan ngeten dalam hukum fikih ini, ngeten usul uh, hukum niki hukum niki wonten pertama sumber ya sumber hukum niki pertama alquran. quran setelah alquran niku as-sun as sunnah hadis mareng ngeten ijma mareng kias jelas nggih Niki hukum is sumber hukum Islam. Quran boten enten ge otomatis dipendet sanggeng h ha, hadis. Samanya di Quran dan hadis tidak ada maka ijma. Kalau ijma tidak ada maka kias. Kias sendiri dipadak no. Niki dalam madhab syafi'i boten ngeriku. Lah niki dipadakno nggih okay, dikiaskan dari kias ini dipadakno no. Liailatil hukmi karena ada illat hukum nggih okay. dipadakno ambek getehet lan gete mimisen napa no sing dipadakno gete gete sing metu teko bolongan pokok gete sing metu teko bolongan niku hukume padha ambek getehet dan gete mimi illal kharij min ma'danin najasah kecuali darah yang keluar dari tempatnya najis contoh ini koyok geti sing metu teko bolongan itai lah itu tidak makfu lah itu buatan mak makfu wal marji wal marji panggonan balik marji ini tidak cara bahasa nu referensi pengambilannya yang gaya pengambilannya ya filkilah wal kathroh al uruf yang diambil opo ikut di opo akeh niku alo uruf umumi pengadatan nih le umumi cari uang ku titik berarti di titik le cari uang umumi niku akeh gae akeh sami kalau ingin sing kulo terangkan wa masyukka fi kathratih lahu hukmul ghalil perkara yang diragukan di dalam banyaknya iki titi opake geti iki titi opake lahu hukmul golil maka yang berlaku itu hukumi didi. Ini gete, titi sampean ana geti nggih iki opake maka yang diambil ikuti titi jelas nggih pun walau tafarraqo an najsi mahalin walau jumia kathuro kana lahu hukmul qalil andaikan ada najis pisah-pisah perencoh-perencoh di kuno gini 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 seumpamanya dikumpulkan itu jadi banyak seumpamanya dikumpulkan jadi bah, banyak maka yang berlaku itu hukmul qalil yang berlaku niki hukumnya berarti di di, di. niki indal imam menurut imam haramain Imam Haromen ini guru ini Imam Ghazali Imam Haromen ini sehingga terkenal Jadi zaman Imam Ghazali ini Beliau itu yang paling alim di Mekkah, Madinah niku Imam Haromen okay. Wal indal mutawalli Dan hukumnya najis itu banyak menurut Imam Mutawalli Wal Ghazali dan Imam Ghazali Wa dan selainnya Imam Mutawalli dan Imam Ghazali G, mungkin niko eh. yang perlu ditangglatakan, yang perlu dibahas, baik yang berkaitan kali niki utawa masalah lintu nih, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang batal haji dan umroh. Batal haji, orang yang membatalkan haji itu kan harus sudah haji. Ya pertanyaan saya ada orang yang membatalkan haji sedangkan yang dibadal, dibadal ada orang yang membatalkan haji orang yang dibadalkan itu tidak pernah sholat padahal sholat itu kan rukun Islam ini hukumnya bagaimana kemudian tentang umroh umroh ini kan untuk orang yang meninggal Nabi wafat. Sedangkan dia mengumrohkan sekali jalan itu enam orang dan yang diumrohkan ini semua masih hidup. Nah ini hukumnya bagaimana ini? Ini dari pertama tentang badal haji, dua tentang umroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Badal haji, badal haji ini pertama. Ya dan. Badal haji menurut Imam Syafi'i niku panci setunggal nggih sing badal no, sing nglakoni haji niki mari haji menurut madhab Syafi'i wonten hadis sih, kula tulis napa no tapi pernah saya nulis kados kula niki menurut madhab Syafi'i sing nglakoni haji niku sampun nglakoni haji Si, sing badal noniku sing ngelakoni badal niku nggih pun bon. kemudian jenengan tanglet wow, sing ngelakoni badal niku nggih oh yang di, berarti sing mati berarti yang ngelakoni berarti sing ngelakoni nggih berarti yang mati langke berarti yang mati kan yang mati tidak pernah sholat Yo ya, nopo hukum nggih nggih boten nopo-nopo <laughs> Kulo nanti ditangleti ngeten. Ya ono apa ustaz niki wonten tiyang gak tahu salat ngeten 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 nggih. Niku urusane dhewe. Dadi benjang di akhirat niku wis amane dhek gak salat samblaikane dhewe <laughs> gampangane ngono. Dadi urusan beda laji nggih dewe, dhewe. Nge. Nggih. Dados niku Niku kan sing badal otomatis no, anak e Berarti niku sebagai bentuk ngebakti anak datang tiang sepo sing boten so. Sebetulnya orang itu sangat bersyukur. Senajan awal dewe gak tahu sholat. Dwe anak api nge. Di, 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 di badal no. Alhamdulillah. Urusan jenengan, yo no salat wah iku huru, urusan ini dewi, <laughs> <Okay. laughs> <Okay. laughs> <laughs> urusan ini dewe dewe urusan sah nggih sah sama awon karena yang niku urusan urusane kan sampun mati nggih sampun mati niku kemudian yang kedua badal umroh badal umroh saat sama ini kula nggih kula umroh terus badal no, wong mati sampai enam kalau umroh dah masalah lek haji niki mboten saged karena Oh, ngeten. <laughs> ah niki. Dalam madhab Syafi'i ngeten. Madhab Syafi'i. Tapi wonten hadis niki. Kula badan bahas madhab Syafi'i pun. Bon. Wonten hadis ngeten, niku sakit napa sehat niku? Boleh sehat boten nangsal. Nggih. Yang boleh badal umroh niki atau badal haji setunggal tiange sedo. Nomor kali loro nemen, wis gak iso budal wis gerak nomor niki sakit dibadalakan. lek segehat seger waras nggih boten nangsal nggih lek dhuwit-dhuwit ya gawe sa umroh sedekahna sa no. <laughs> nggih samene lha kula lek modal le dhewe dhuwit kula kurang lek badal umroh murah badal umroh niku lek dhe kula merong juta setengahan tapi wong mati nggih nek se -ore.

tapi dari kengsi lek, kengsi lek, gue corok contohnya pun kasus corokan lah, gue, kalau nunggu kengsi lek niku, gue termasuk makfu lah buat gue, gue lek sedikit makfu, kalau sedikit menurut jenengan niku makfu, gue kenging si lek, pas nyukur, boh mikir iapon, pas nyukur jadi ketoran nom Akhirnya kesilet. Lek titik berarti makfu, makfu. Nggih, mangke niku nggih. Nggih, lintune. Uh, mengenai fenomena nih, apa masalah olahraga kematian sekarang kan senam niku meraja nih kalau hmm. dan niki niku kata sih hukumnya ono terus e, dari pihak suami seandainya menghiakan dan membulikan niku ono niki sampai 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 saat niki sampe, 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 kan di wonten Agustus semuanya pada menari oh gek, gek. nah, oke nggak okay. ono nggak niku ngaten nih ngeten, lek dari segi hukum pokok yang melebihi batas niki gitu Cuman ngeten nge. Sekali-kali anjenan wong niku kudu ngelakon itu. Lah enggak buatan. Kulo nanti ngeten nge. Teng uang balong ini ngeten nge. Agus Tusan ngeten. Nge terus itu nopo. Jadinya uang balong. Acara nopo Agus Tusan. Nge ngeten ngeten. Cek buatan pengajian tau. Masuk. Aduh. <laughs> dadi dadi ancenan tak pikir-pikir nggih rotok bener nggih dadi kita niki kan ngaten oh ambulan oh nggih karena dadi wis kersane pun bon, mboten napa nggih sekali-kali <laughs> enggak <laughs> sekali-kali. Kulo boten patinging kari ngeden-ngeden nih, nge. kerasa nih. Jadi, <laughs> lah aku <itu> ceng bahaya, <laughs> gak bahaya Ngeden ya, Ngeten, jadi ngeten nih kan menurut kulo masuk duso kapati ke wakeh tiang masukan teng kulo tiang sing kereng kereng ustad. Yono pak ustad cari ki tasabuh, waduh tasabuh ada orang laki-laki maca, meteng okay. macam meteng-metengan, macam-macam. Yo, apa no, menurut pandangan jenengan. Kulo gak terlalu nganu ngeten-ngeten. Balik tengen kulo sekali-kali wong-wong niku ngelakoni. <laughs> Karena gini, ketika orang itu ditekan sembarang tuso, yo, malah ustadz kena kulo gak mau mengambil resiko sekali-kali kadang kita itu butuh dukungan mereka contoh ya contoh ngedek balong ngedek balong di kampung gulo ketika saya ditanya no, bu, gitu acara nopo Agustusan ngeten gul acara ngeten 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 cek buatan pengajian tok masuk anu no, kula bisa karena ngeten gitu, pikiran kula ngeten gitu, sewaktu-waktu saya mengadakan pengajian saya juga butuh mereka ketika saya melarang mereka kula susah dewe Lek pengajian wong wong ipurik lah lo bingung. Gena <laughs> watan. Tapi wes kita harus meyakini Allah itu Al Ghafur. Gena watan. Lek wong, wong api api kabe. Gusi Allah malah gak tweet Al Ghafur. Lah <laughs> itu. Jadi kulo wes carno lah ni wis wes kersan. Wes yang penting orang Islam tu sementing gak syirik tahu gue Ni kulo menurut kulo Nopo engge wonten wong-wong sing terlalu kerang kereng nek tapi saya ndak berani. Karena kula duwe keyakinan sewaktu-waktu kita tetep butuh mereka. Ketika mereka punya keinginan sing mboten pati nemen-nemen lah nggih. Sing nemen lak gawane bojone wong blayuk niki wis parah lene iki. Lah atose jaga cuke kersane setahun sepisan tapi tetap kalau ngarani tetap tuso tapi kita ndak usah terlalu berlebihan ancenan wong Islam niku sekali-kali kudu ngelakoni <tuh> tuso <tuh>. pokok jauh gede-gede <tuh. tuh>. karena kita yakin tetap Allah itu al ghafur nggih mungkin niku nggih monggo monggo niku Mengenai yukosu, no utawi, apa? No, kias, niku, niku harus di eh, apa boleh dilakukan sendirian atau harus majemuk atau sejamah. Kias jadi mengiaskan suatu hukum akan dalam bahasa kerennya disebut analogi ini. Niki, napa no, boleh sendirian atau harus beberapa ulama berkumpul? Istilah no itu disebut basul masa'il terus bundi. Eden hukum kias untuk masalah fakih nggih. masalah fakih eden kias niki biasa, niki tentunya ngek led like n NO, niki like wonten Mbah Sul Masail, nggih. Lek like kias dewe, susah Nggih. Lek like, ngias-ngias ngek ngias, no karena ngek tidak mungkin para ulama itu sepakat atas kebatilan. Jelas nggih. Lek dikiyesno dhewe niki menurut kula bahaya. Karena ada orang sing niki wong gendeng nih menurut kula. Pinter tapi gendeng. Ada seorang ngiyesno ngene. Aku nang tempat pelacuran. Gak apa-apa Niki lak gendeng niki Contoh-contoh Yesno dhewe tapi menurut akalnya dhewe. Ya gak apa-apa wong aku tuku jadi, lo niki lak bahaya. Niki dikias no ambek atol tuku jual beli. <tuk> niki kan bahaya. Enggak, tadi kias itu dalam hukum tentunya tetap butuh ulama. Kenapa kok harus ulama ya? Karena ulama itu tidak mungkin sepakat atas kebatilan. Dikias no dewi koyo wau niku. Enggak, <tuk> okay. teman Niki lah gak bener sangat nih, sangat tidak benar sekali. Dikias no ambe adol tuku. Lah niki bahaya. Tentunya kias itu tetap nggih pembahasan ulama. Nggih, mungkin niku nggih. Nggih. Monggo lintune. Sampun, Sambut. niten nggih. Monggo, monggo. Rebu Bekasan. Rebo Bekasan hukumnya bagaimana? Katanya di Rebo Bekasan kalau saya baca itu tak 320 ribu balak yang turun. Balak yang terakhir turun pada Rabu terakhir bulan Ini bagaimana? Oke. Okay. Tentu sejarah Rebo Bekasan ada seorang wali ini mimpi. Seorang wali mim, mimpi bahwa Allah di Rebo terakhir saking bulan Sofar niku nurunaken balak pinten wau? Nggih, 320.000 balak. Lah sup untuk menanggulangi niku supaya gak kena balak niku kula jenengan dianjurno salat kali nulis napa niku? Salamun qaula mirrobbi rahim, salamun ala ibrahim ngeten niku nggih. Ya napa hukume nggih sae mawon wong mimpi saya terus anjuran saya mimpi nengi mimpi niki selama tidak berkaitan dengan hukum niki bawten nopo artinya niki kan senes hukum jenengan gak percaya yuk gak apa-apa tapi wong sing mimpi wali dan ini dalam dalam an ya dalam NU NO. niki mereka mempercayai mimpi wali gak percaya omakpoan gini coron kulon jenengan gak percaya gak wes aku gak katet nulis gini 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 gak apa-apa buat tentu sos gini okay. salamun Oke. Okay. Lo ngeten, tadi niku anjurane ulama nge, anjurane ulama niku senes hukum. Artinya ngeten, le anjurane ulama nge ngeten, kulon jenengan ngelampai nge sae, jelas nge. Boten ngelampai nge, boten nana, apa posakar so. Salamu kaulam dibaca 313 nge sae. Jenengan kagelem enggak wis tak waca 500 kurang ya gak apa-apa gak dosa. Jadi di dalam sahabat itu ada salah satu sahabat yang mengulang-ulang satu ayat itu sampai subuh. Ada sebagian sahabat sing ngulang-ulang satu ayat pas salat niku ngrenung sampai subuh wonten. Ayat pola Ada salah satu sahabat yang mengulang-ulang satu ayat itu sampai subuh. Setunggal ayat tuh. Dan ini kan mek salamun kalam diulang-ulang sampai 313 Dari eh, kula kan bahas saking segi hukum nggih, dari segi hukum. terus dari segi hukum diulang-ulang salamun kalam Rabbul sampai 313 niku nggih sae. Mboten napa-napa. Dari segi hukum nggih. Nggih niku lah mboten napa-napa sae, menurut kula sae. Kula lek jenengan tang jenengan napa ngamalaken lek rebo wekasan nggih. Kulau ngamalakan, jadi kulau nggak nulis nulis nopo, raja atau jimat lah, jimat, nulis nulis jimat salamun nge ala nge nge nuhin nge salamun ala nge salamun nge nge lah, nge nge cek selamat, nge 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 kulo nge 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 karena menurut saya baik. Baik. Jadi nopo aran dari ulama kalau lampai selama itu tidak bertentangan dengan syari syariah. Oke, mungkin nih nggih. oke. Kalau termasuk sing ngamal lo niki, mulai singen nonton di pondok niki sampun di lampai. Oh lali tanggal. Oke, <laughs> jadi masuk safar nggih, Masuk no, safar tanggal kali, nggih. Nggih. Okay. <tuk> Maos Fatihah tujuh kali gitu. Nah, uh, sak teruse niku. Niku lek hadis sing nate diwaos sing teng mriku NU Olen nggih. Niku ada dasarnya tapi yang termalis nggak ngajarin ngotor kumi gini ini, saat ini meluasi, apa teknologi nah. teknologi saat ini, kan sing datang HP ini kan, nah. saking aliran nopo nopo ya jumatan oh ketepan nulis dasar nulis nih nih itu habib nah, li Sulaiman al-Bujairimi al-Khatib dalam kitab Tufatil Habib karangane Imam Bujairimi Warawa al Hafid al Mundiri niki seorang ulama ahli hadis meriwayatkan hadis dari An Anas dari sahabat Anas radhiyallahu taalaanhu. An Nabi saw. Kala sesungguhnya Nabi saw bersabda mengkoroa ida salam al imam yau jum'ah barang siapa yang membaca, gai, ketika imam sudah uluk salam di hari Jumat, kau baca ayat ini hari jelahu saat turungi mindah-mindah sekili. Padahal sekili pancat kados tahiyat akhir. Mo cono bofati hatal kitab, mo covefatehah. Wakulhu allahu wahad, terus mo cove kulhu allahu wahad. Wal muawi da cain, kulau tuh berfalak, kulau tuh diwaca pinten sabaan sabaan ping pitu pitu pateha pitu kulhuallohat pitu kulaudu berbalak pitu kulaudu berbinas pitu Kul ghafar allahu lahu ma taqaddama min dhambih wa ma taakhar maka dosa yang dahulu dan dosa yang akhir diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala al ajri dan dia diberi pahala bi adadi kulli amana billah dia diberi pahala dengan hitungan semua orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu wasallam hadis riwayat Imam Hafidz Al Mundiri saking sahabat Anas bin Malik niki wonten hadis wonten hadis nggih mungkin niku nggih jangan kalian, okay. ya, ya, napa? begitu itu seperti rawi-rawi itu -rawi diuncak, -rawi, Jadi semua orang kan mesti ada kelemahan. Okay. Artinya, kolom jenengan itu sesekali tusuk coba kan, 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 Oh, okay. Maksud kula agar jamaah ini nanti juga tetap teguh gitu. Walaupun okay. robi itu di diuntai karo wong sing pinter napa Nggih. Okay. al hafid ini seorang ulama ahli hadis, seorang ulama hadis Al-Mundiri niki sing sahabat Anas. Niki wonten dek kitab Tuhfatul Habib karangane Imam Bujairimi, nggih. Ge, Nggih, apa? Wow. Mek, kalemek. Nuwun sewu, kelanjutan membaca nikuwau saat okay. Pak Tony pun sholat Jumat. Mungkin ada ketegasan mendapat kesunahan atau pahala itu titik beratnya pada bacaannya atau sikap duduknya. Kedua-duanya. Ya. Okay, Kedua-dua. Ya, Ustadz. Jadi, syaratnya memang <tuh> duduknya tetap seperti itu, tapi orangnya tetap seperti itu, merasa berat, tapi tetap membaca. Bacaannya ya lengkap, tapi duduknya kurang. Ya terus terang seperti saya ini oke. agak berat kalau duduk tetap oke. agak lama, oke, oke, bahkan saya bahkan seperti mau roboh ke <laughs> ke kanan atau <laughs> ke kiri itu. Oke. Tapi minat untuk membaca itu alhamdulillah ada, oke, oke, saya. Nah, mungkin ada tekanannya kesunahan atau falah itu dari bacaannya atau dari dulunya terima kasih nggih okay, nggih okay. ngeten dados ngeten niki hadis sing sikile mboten obah-obah niku kanggo sing kuat nggih kanggo sing kuat <laughs> lek mboten kuat nggih sakersa langsung sila wis gak apa sing penting mocong. Nge. Jadi dalam Islam dalam syarat Islam tetap dasar kita la yukallifullahu nafsan illa usaha jadi saya kuwati nggih saya contoh ngeten contoh kula niki mboten maksa-maksa nggih dalam segi nopo kula boten maksa-maksa niki mawon hadisnya mungkin mek setunggal niki wonten hadis kan poso Senin kemis niku kataan Senin Kamis gitu Bang Niki? Kulo niki cara wong-wong ya ono sing nyeluk ustaz, ono sing nyeluk guru. No, Jenengan poso Senin Kamis mboten. Kok gak poso? Kene gak kuat? <laughs> ya apa wong gak kuat nggih. <laughs> Dadi intine usah meksa-meksa. Lek sunah lek wajib baru meksa. Lek sunah mboten usah. lek wajib pekson. Lek kaya niki yen napa no, sikil gak kuat lek lek napa no, kados longgo tahiyat akhir niku. Nggih sila, nggih sak kuwate. Sak kuwat tetep maca. Nggih tetep angsal fadilah niki. Karena Krana Gusti Allah niku kaya wau niku lho nggih, kali wau niku. Dadi napa? Intine niku lah nggih. Tetep mboten napa, napa Bang nggih. langsung sila le njenjen mboten kuat, sing penting maca, nggih. Monggo-monggo. Imam sholat Jumat masjid Turuh Dalekok niku kata sing boten lengkap itu kadang fatihan itu <tuh> al-ikhlas al an nas falak nabung tiga-tiga ini, tiga -tiga. ini apa hanya sekedar mengurangi pahalanya atau meng, uh, dianggap nggak sesuai dengan hadis tadi oke, okay, ngerti kalau untuk dasar yang tiga kalau dereng sumerem Terenggung Sumarab, lah sing tiko. Cuman wonten salah satu kiai. lek banten klintu niku yai Hanan. Yai Hanan belambangan ya. Laman. Yai Hanan belambangan itu salah satu pengamal yang cuma tiga. Cuman kulo dasare banten Sumarab. lek pitu niki masyhur munan. Pitu niki masyhur. Gak masyhur, lek pitu niki. lek sing tikgon niki kulo dasare banten Sumarab. Banten Sumarab. Oke, lek ke susu wis -sus gak apa-apa. <laughs> timbang. Oke, timbang gak mau coblas. Oke. Tapi lek tapi kadang kondisional niku perlu. Kula ngeten, kula nate nggih mboten nate nggih. Ngimami Dek Polres, kula damel tiga le Dek Polres. Soale nate kula dianu, di nopo Ditegur. Ustadz jangan lama-lama <laughs> Sami kalian inti nih nge Lady kampung-kampung Insya Allah pitu nih anu bautan ke susu lah Insya ya. dalam <laughs> oh, okay. <laughs> okay. <laughs> sing enom. sing tua malah sing anteng nggih. sejani wayai sing enam nggih. <laughs> wayai sing enam sing kuat nggih. Okay. <laughs> nggih. Okay. kula kula ten embong kula waos kali kula biasa kula kali ten embong yeah, terus puni ngoten niku no, mboten napa oh. jenengan wajibe nyen kudu nang embong lek diwaca mantem majin malah susah no ka ilangan nggih kan salah apa kudu salam kudu-kudu nggih kudu ngen ten jenengan Intinya wis Gusti Allah sumerep lah. Ya Allah, kula sumelep Joko ya. Jadi tetap asal fadilah nggih. Kali syuting syuting bersama Pak Eka. biasa kok lama jadi ketenan mbok kula. Nggih, sae alhamdulillah. Sae. Ngeten mawon Terus terkait ingkang kedua, niki pesanan kula, kula nate angsal wasiat saking Mbah kula sadaringe sedo kirang dalu lah niku kula diwasiati lek salat magrib kalian subuh niku saya e, kan pertama mau setelah Fatihah mau kuliah yal kafirun ingkang kedua kula wakat. terus wadilai terus dihindarakan saking sakit perut nah, niku, lekan, ngimami, sakit, lah niku lek kang kula ngimami saged lah kula niki selalu dados makmum terus muni napa wasiat niku supaya sakit kelampahi ngono niku Niku oh, <San> 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 nge? nge? lek sholat magrib nggih. Magrib kali subuh. Oh, magrib kali subuh. Ngenten. Wasiat iku kudu dilaksanakan lha ngoten lah. Ngenten nggih. Niku jenengan ngenten nggih. Lek ngimami, eh jenengan kok otomatis dadi makmum kan nggih, <San> dadi makmum. Jenengan waca mari salat. Nggih. Niat ingsun ngodoki. <San> nggih. <Ngetan San> <Ngetan. San> Lagu zawo sebenarnya sejane areki kati anu berhubung gak jadi imam guys. Nge mantun sholat jenengan niat ini kung. nopo kuliah kafirun, kalian kul wallah wahad tadi. <gbg> Oke, 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 makmum niku saine niku sunai niku mireng no wacane imam ge sing saya ngeten malah sing saya jenengan menurut kulong ge jenengan sholat pengkali sorong sorong oh, ngeten artinya jenengan ngeten le anjen tapi jenengan jogong ge buat tersakat jenengan sholat pengkali Samane wonten lek mboten jaga nggih, tapi njenengan jaga jelas mboten mungkin. Nggih ngaran waos mantun napa? Mantun salat mawon. Nggih niat ngadohi niku. Kale ngenten niat ngeten ya Allah kula maos surat Qul yahiwal kafirun nggih. Kale kula hat kula kintun teng mbah kula. Nah ngeten. Nggih diwaos mantun salat mawon. Mangga. Niki nopo wonten keabdolan sendiri atau uh, niki kalau sering datar jamaah yai imam makrif niku menawi maghrib mesti sing pertama kuliah al kafirun terus yang nomor kali ide aja nasrul lacing menawi salat isya yai holili mesti inna allah inna star, yang pertama yaitu kedua kulhu allah mahat pasti niku Lha niku memang ada ke keistimewaan atau memang dos bundi ngeten monggo nduwun penjelasan. Nggih. Ngeten nggih. Le asline anjuran di hadis nene surat niku asline. Kula sejene wonten kitabe mek kula boten kula beto nggih. Jadi nabi itu kalau surat maghrib maca iki tapi yang jelas bukan kul laihul kafirun kalida jaa. Yang jelas bukan itu ku sholat isya inna innatainal kautsar kaleh kali allah wahad gaya. Yang jelas bukan itu. Gaya. Dalam hadis yang dibaca nabi lho Tapi wonten salah setunggal sahabat niku ban ngimani mesti kulhu wahad wonten. Terus maringeten niki bukan nabi sahabat. Terus diaturaken dateng kanjeng nabi. Kanjeng Nabi yono pose ini kulo sahabat yang jenengan bengi mai mesti kulo lohat. Jadi yai Anwar Zahid itu gak keliru. Kulo ini ngono gak keliru. <laughs> ono dasar ya nggih. Jadi ada sebagian sahabat yang setiap ngimam ini kukul wahad. Sampai makmumi mungkin Bosen, bosan bosan nggih. Laporan nang Yono ono apa jane. Lho yo gak apa cek cepet. <laughs> Terus wonten malih eh uh, namine sahabat Muad muat niki lek ngimami itu... dawa-dawa dawa-dawa lek al-baqarah <tawa> <tawa> mungkin maca <tawa> Yasin. sin apa lek sabihis niki standar niki sabihis al hal atan niku standar dadi sahabat muat niku mungkin Yasin, kahfi ngene gitu. dilaporno <tawa> kanjeng nabi langsung ditimbali kali kanjeng nabi afatan ya muat apakah kamu ingin gawe wong niki bermasalah wong wong fatan terfitnah terfitnah itu duduk fitnah maksudnya wong ngerasa ngerasani awakmu gara-gara mojo ngono jadi dadi intine menurut kula nggih nopo terus sing pokok aja dawa-dawa nemen lek rata-rata cocok nggih Oh, aduh, wajib. cocok. Tapi koyo <laughs> <Aman mesan> iki Kyai saniki koyo rata-rata jowo sing ndandak, rata Aman niki. Kang. Tapi insya Kyai saniki wis gak mau ambil resiko, gak Ustaz. Masalah amalan zikir <coughs> napa mawon niku harus melalui sanad guru. atau mungkin dari mimpi bisa terus putih satu. Oke, okay, ngeten. Apakah semua amalan itu harus dengan sanat? Wiritan nggih, wiritan nggih. Lek wiritan sanat niku ngeten. Menurut jenengan sanat niku napa sih menurut jenengan? Ngeten, sanat itu cara umumnya ijazah ya, cara umumnya nggih. lek like wirid loh dalam wirid ya. Kalau dalam ilmu kitab niku nggih ngaji ngeten iki bersanad ya. Ngeten. Wong-wong dikira wiridan niku kudu ijazah terus kudu. Sejane ijazah sing asli sing sanate temenan Ini wiridan mari salat. Di samping kan sanad ngeten sing paling kuat itu ngini. Jadi guru membacakan Kemudian si makmum juga menirukan. Niku sanat yang kuat. Satu-satunya sanat yang kuat. Ya wiritan mari sholat. badan. Itu bersanat kalau sanatnya sangat kuat. Biar sing dorong tadi imam ku ngurungono imame sing biar. Imam biar terus sampai nangkia. Itu sanat yang kuat sebetulnya wiritan itu. Terus ono wiritan-wiritan tambahan. Niku melalui ija, ijazah. Yono ya, boho kome wiritan tanpa sanat. Sebetulnya wiritan sing kulon jenengan lampai roto-roto niku sampun wonten sanate asli nih. Subhanallah ke okay, wonten sanate. Sololola Muhammad ke okay. lek solawat boten ten sanate boten nono bo. Okay. Tadi Jadi setoyo nono wirit niku cuman ngeten sing mandi lek sing mandi lek mari salat niku jelas bersanad dan sanadnya kuat nggih lek wetan lek wiritan-wiritan lintune saumpamane boten sanate boten wonten sanate nggih mbo wiritan napa kira-kira kira-kira oh kalau itu jelas bersanad maki jenengan gak melok thoriqah lek niku bersanad karena setiap selesai sholat kita sudah membaca la ilaha illallah dari imam, imamnya kerunggu biar teko imamnya, imam wis mati genti terus. La ilaha illallah itu ojo khawatir lek wong NU. Senajan gak melok toriko itu sudah bersanat. Pokok ben mari sholat gak lamcing ya. <laughs> Pokok mari sholat si melok wiritan lo, jelas bersanat kalau itu. Senajan gak melok toriko, jadi tidak usah khawatir. Gih, paham gak? Oke, okay, sadar Hajat nomongan, oke, okay. atau nego terus mau okay. coba. Nah, ini oke, botol nomor nopo, arti ini ngeten. <laughs> Wiritan niku sampun wonten guru nih, jadi lah, ilah, niku kita sudah ada guru, gurunya urusan dibaca setelah sholat, sebelum sholat, pas menang-menang, niku wis ana sing biyen tau muru ila ila ilallah. Urusan diwa, dibaca di waktu apapun, pun terserah. terserah, terserah, nggih terser terserah, boten menapa. Lah ngoten. Untuk wirid-wirid sing boten wonten gurune nggih boten guru gurune, mungkin wirid-wirid di luar itu ya. Niku dari segi kemandirian niku lek like boten ten sanadne kurang mandi ngoten lho. untuk ya. sekarang kan banyak anu Ustadz, Ustadz. ya mungkin dari HP ya dari okay. YouTube ada amalan ini ini, ini tujuannya untuk ini, ini ini itu kalau kita misalnya mengikuti itu mungkin apa hanya sekedar nggak mandi atau kita dianggap karena mungkin gak, dianggap nggak bersanat itu mungkin apa kita dosa atau apa malah okay. yeah. badan dosa so. jadi di HP wonten bacalah sholawat ini dari guru ini biasanya dek nisor jawab kobil tu <laughs> kobil tu nih mane kulot rami kobil tu apakah itu sudah bersanat gak sampun asli ini sampun cuman kurang mandi sing mandi ini langsung petuk petuk langsung Sani kan lah, oh semua online, online. Coro anu kurang lekoh, tapi sani yang zaman nih, Tapi gak sampun bersanat asli ini. Okay. nanti, kulo termasuk ngamal no niki, ngamal no wiritan saking guru sekumpul, Syekh Zaini Martapura. Kulo dereng nate kepanggih guru Zaini Abdul Ghani, niki ulama sing khole terbesar sampai jutaan. Diceritakan guru sekumpul tuh menawi hal niki dek niki sing rame ku mek loro. Cici Mekah pas haji nomor loro pas hole guru sekumpul di dunia ini, duduk saya Indonesia loh, dunia. Guru sekumpul itu pernah memberikan ijazah ngeten. Ya kudus, ya kudus, ya kudus, ya kudus, atin, dia ya, nopo, ya kudus, ya kudus, atin. Oke, okay. <laughs> nopo ya kudus, ya kudus. Atinil, oke, okay. Ya kudus ya kudus a'tinil fulus wa man adani fahuwa manfus. fulus ku Lah kemudian saya tanya, kan iki ijazah di di anu, nggih HP lah DWA nge. Terus kula tanglet teng arek Kalimantan. Di ini guru-guru sekumpul tuh pernah memberikan ijazah lek kepingin sugih maca iki 11. Ya kudus ya kudus a'tinil fulus. Woman adani famanfus arti ini kan? kaniya kudus ya aku yang maha suci ailfulus paringi kula duwe woman adani sapane wong sing musuh aku fawomanfus manfus mangan iku like lola ceramah pesenang wong wong pokok sing musuh aku manfus <laughs> soalnya aku duwe wirritatan iki maca <laughs> macam- macam, -macam. Lah kemudian saya minta ijazah kepada Arek Kalimantan, gitu, Arek Kalimantan. Jamaah Jannah. Apa boleh saya tolong anu mintakan izin? Oh iya boleh Ustaz sampean amal. Kula amal noniki iki. Diwaca ping 11. Ya kudus ya kudus atinil fulus wa man adani fahwa manfus. Tapi kula boten maringi teng jenengan nggih. Kecuali sampean nang omah kula. Kok <mmasih> <lain> samo Jambi <itu> to, Yai? <gibu> But, uh, Sama, diki, yai cerita, nggih. Kula biyen wonten Blitar si Lorjo mulang SMP. Wonten murid SMP putune Kyai. Putune Kyai. Napa macane Mengamalkan satu wiritan teng buku buatnya nanti ternyata niku beten ane artinya ngeten malih duit penyakit jadi kadang-kadang koyo ayanan buatan keturunan niku berarti tak kok niki nggih buat uang putu niki kiai niku gara-gara mengamalkan wirit teng buku sing buatan dijajakan niku nawung cerita. mau telo melani niku bau sing tengah dan sebagainya lek like sakit di gurau nih nggak ada leh enggih enggih lek kulo dereng wantu nanjanan dari DHP DHP nih tasik kulo tangletakan Makanya ketika okay. guru sekumpul ada guru sekumpul sampun seto pun singin jadi kulo tasik nashe teng lari Kalimantan apa pernah niki cedek kali okay. ano kali guru sekumpul mbak apa samen gimana saya mengamalkan okay. ini gula beti soalnya ya kudus ya kudus nih gini, lek solawat maki beton dan kurne apa nopo. Tadi ya kudus ya kudus nih kan urusan sukih. nih. Tadi tetap saya minta izin lek di online kalau saya rada penting. Tapi saya aman, niku shola, sholawat. solah solawat. Beton dan online nih tapi sumbernya ndak ustad juga terkenal. Uh, sebelum salat subuh mengamalkan itu subhanallah wa bihamdi subhanallah aladzim astagfirullah itu seratus kali itu itu sempat saya saya amalkan gitu tapi kalau ustadznya itu insya Allah memberi ya memberi itu dan ustaz terkenal hatinya besar ya besar itu bagaimana ustad lagi balik nak malih buatan nopo-nopo wasri nih buatan nopo ijazah umum Aslinya dek buku ini kadang ngeten, lek like dek buku kadang ngeten. Wonten tulisan dilarang mengkopi ini tanpa seizin, nah, itu tidak boleh. Jadi buku itu di, amal no ono wirid wirid sing tanpa izin. Kadang wonten loh, dek kediri ini gue singen wonten ijazah kubro. Mahare kudu tuku buku niku. Kulo gak ada ijazah. Sange kediri nu kata amalan sembuarang, gey jadi dari saking kencong niku. Uh, jadi amalan niku ngeten. Jadi syarat kutu kudu ijazah petuk yai terus maring ngeten tuku buku niku. Lah contoh Ketika buku ini saya letakkan di rumah, terus anak kula fotokopi kopi sama mana nih, ini tidak boleh karena Denny tulisan no tulisane dilarang mengkopi dan mengamalkan ini tanpa seizin pemilik pemilik, pemilik sing-singen tutuk kulo. Lah itu yang tidak boleh diamalkan. Lah kados ijazah online monggo dia ndak apa-apa menurutku karena itu sudah diberi izin. Mungkin ya Abu ya, wae sing cerita niku mungkin sing duwe buku anjen gak ngizini. niku bahaya. Bahaya. Eh, sampun ngizini nggih. Nggih boten Oke, okay, ijazah dari mimpi. Wah, gelak mimpi kok ya. <laughs> Oke, oh tenang Mimpi sinten sama nih, kon wir tenoki, pas sumpek-sumpek kok mimpi, kon ngamal noiki. Oke, oh tenang apa? Apa kok saing? Ada wiritan, oke, ada wiritan. Kalau ndak salah Abu Hurairah, ikut di diijazai iblis, bayang no. Oke, oke, jadi Jari nih, terus tanglet dengan jenis. Ya anak Nabi, wow dahulu ngeten ngeten ngeten. Kulo lek kepingin aman teko, teko kan ceritone ada salah satu soal. Ini jam itu, ini nombor. Sampun mawon gue. Gue kalau kita nyamun kapan-kapan gue cerita mimpi Gue Ke, <laughs> mungkin ini, saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.